baju mana ya, mana panas banget lagi. Biasanya ada banyak ibu-ibu ngumpul di sini, bu. Mana barang masih banyak, belum laku-laku. Mana lagi ya? Baju, celana, baju. Wah, ada tukang baju tuh. Udah lama nih. Bisa kali part 2-nya. Mas. Iya, Mbak. Sini masuk, Mas. Tapi di dalamnya. Di luar panas. Aku mau lihat-lihat. Oh, iya, Mbak. Iya. Tapi kok saya baru lihat kemarin, bukan Mas deh kayaknya yang jualan baju. Saya tadi lewat gang sini, Mbak. Oh. Saya boleh lihat-lihat nggak bajunya? Boleh, Mbak, nih bagus-bagus tuh. Coba saya lihat. Saya pilih-pilih sendiri nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mbak, silakan dipilih. Oh. Mana ya? Banyak kok yang bagus-bagus, Mbak. Banyak. Ada yang panjang, yang pendek. Banyak warna hitam nih bajunya. Tuh, yang mana ya? Kecil. Emang Mas ini bajunya usaha sendiri atau dari ada bosnya gitu gak sih? Saya usaha sendiri, Mbak. Iya. Oh. Kebetulan ya untuk hari ini saya belum ada yang beli. Kebetulan Mbak nih yang pertama panggil saya mau pilih-pilih gitu, Mbak. Masa sih? Tapi ya kan hitam ya, Mas suka warna hitam ya? Ya enggak juga, ini ada yang kuning tuh, Mbak. Oh iya. Ada yang kuning. Pink. Tapi kuning kayaknya lucu deh. Ya. Dicoba dulu enggak apa-apa, Mbak. Boleh nih. Ya. Bener. Kalau aku coba enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dicoba aja. Ini apa? Ini lucu nih. Kayaknya cocok deh itu buat Mbak. Kayaknya. Tapi Mas kenal gak sama penjual baju yang putih? Terus badannya agak gendut gitu. Kayaknya kalau ngelihat orangnya kayaknya kenal, Mbak. Oh. Biasanya kan kalau sama penjual tuh bisa saling kenal gitu, Mbak. Soalnya aku langganan dia, terus dia cuma sekali jarak jualannya, nggak lagi. Mungkin lagi pulang kampung dia, Mbak, makanya saya kesini gitu. Oh. Saya lihat di daerah sini nggak ada yang jual baju keliling. Begitu. Kayaknya ini bagus deh, Mas. Kalau aku coba yang ini, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, Mbak. Dicoba aja dulu biar ngepas gitu sama badan Mbak. Gitu ya. Yaudah deh, aku balikin. Tuh, bajunya. Ya. Aku coba dulu yang ini ya. Iya, Mbak. Alhamdulillah, dari tadi keliling-keliling panas-panas. Aduh, baru ada yang beli nih sih, Mbak. Mudah-mudahan aja dia beli banyak nih. Mana cantik banget lagi. Mujur kayaknya hari ini nih. Siapa tahu kan di video-video yang viral tuh dapat bonus-bonus yang lain. Mas, lihat deh gimana bajunya. Bagus gak? Bagus sih, Mbak, tapi kayak ada yang masih kurang gitu, Mbak. Kenapa? Ini baju udah bagus kok, nggak ada roknya lagi. Jadi kayak simpel aja gitu dipakainya. Masa sih kurang bagus? Mbak kan putih nih, cantik gitu. Kayaknya bagus yang warna terang deh, Mbak. Oh gitu.
Jadi kalau untuk mas agak-agak yang mana dong yang bagus? Ini saya pilihin ya. Nah, ini lebih bagus mbak nih, cocok buat mbak, warnanya terang, cerah. Oh iya, ini bagus buat aku. Iya, nanti boleh dicoba dulu mbak. Tapi terlalu seksi, aku pakai buat gimana ya? Ya kan mbak memang seksi mbak, putih. Mas bisa aja. Mbak, kok rumah segede gini mbak sendiri mbak? Iya, sendirian aja. Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Ya, sayang aja gitu mbak. Cantik-cantik kok di rumah sebesar ini sendiri. Gak ada yang nemenin gitu mbak. Ya, gimana ya mas? Belum dapet jodohnya, jadi sendirian aja deh. Masa sih mbak? Jodohnya masih cantik ini. Ah, mas kan dari tadi gombal. Ya udah deh, aku cobain dulu bajunya ya. Iya. Rumah segede ini sendirian dia nih. Dia lagi ganti baju. Ada kesempatan nih. Enggak. Saya lihat di situ kok mau ngintip ya? Saya cuma mau mastiin aja bajunya ngepas apa enggak gitu. Tapi kan tadi di situ di ruang tamu kok tiba-tiba di depan pintu saya? Mbak di sini sendiri gitu. Jadi saya temenin buat ngepas atau enggaknya gitu, Mbak. Udah, Mas tuh jujur aja, ngaku aja. Mas tuh emang tujuannya ngintip kan tadi? Enggak mbak, jadi gini, mbak kan di sini sendiri, jadi sekalian saya temenin di kamar gitu mbak. Mau ngapain temenin saya? Saya berani kok sendiri. Jadi gimana ya? Kenapa mas? Mas takutin banget sih.